Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini buat Anda semua pecinta bonsai, ini inspirasi ya, jadi trik untuk kawat biar lentur ya, biar lentur. Jadi ini kan kawat listrik, kalau di langsung begini ini tuh sangat keras, sangat keras banget. Tuh, melilitnya pun susah banget tuh. Dan ini yang sudah dibakar itu lenturnya itu seperti ini tuh. Ini lentur banget ya. Jadi triknya dibakar ketika sudah dikupas atau belum dikupas itu tinggal dibakar aja ya biar lentur. Kalau nggak dibakar nih keras banget, susah untuk dilenturkan, sulit untuk dibulatkan. Kalau buat tanaman kan kalau keras seperti ini batangnya itu patah ya, tapi kalau dibuat batang yang besar ini keras banget ya. Ini rencana mau tak bakar lagi. Inspirasi saya bermanfaat buat Anda semua. Ini beli di panjangnya sekitar 1,5 meter ya, ya hampir 2 meter. Harganya itu 10.000. Ini kalau kayak gini tuh keras banget. Nah, kalau kayak gini keras. Ini rencana mau tak bakar. Nah, ini seharusnya pembakarannya itu pakai langsung kulit kabel tersebut ya. Harusnya itu langsung dibakar biar lentur. Cepatin. Kalau ini saya bakar di kompor gas. Perbedaannya ya, ini sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Nah, ini caranya. Jadi jangan terlalu lama untuk memanaskan kawat kabel tersebut, nanti pada putus ya. Pada putus kalau lama. Di perkiraan aja, intinya biar matang. Ini masih keras. Oke, ini langsung didinginkan. Dicemplungin ini langsung dingin, langsung coba ini kelenturannya itu kayak apa. Jadi kan keras, kalau seumpama masih keras berarti ini belum matang. Ini baru separuh tuh. Proses kelenturannya itu masih kurang. Ini masih keras. Ini masih kurang matang. Kalau posisi udah matang tuh kelihatan kelenturannya itu.
kali. Masih keras. Kasihan tanamannya. Wis bener. Wis kok suwen. Kok kelmu. Turung. Kakak, kakak nak anu e. Dikasih e. Anu ing kontrak ing. Wis nu, kok teh. Suwe kamu untuk pakai apa? Nah, ya kalau kayak gini sudah lemas ya, sudah lentur, soalnya enggak kayak per itu ya, biasa kayak gitu tuh kan udah kelihatan mes. Oke, ke depan ini sudah bakar ya, jadi lenturnya itu seperti ini, jadi gampang ya untuk melenturkan tuh. Bahkan kalau belum dilenturkan itu ini untuk meluruskan atau bagian tertinggal seperti itu sangat susah. Nah, lakukan seperti itu tuh kalau belum dibakar ini sangat susah, kalau ini masih tinggal ditarik. Ya, benar. Lurus seperti tali. Trik dari saya, semoga bermanfaat untuk melenturkan kawat ya, khususnya kawat bonsai. Jadi buat anda semua, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Salam sukses, salam perbonsaian, salam bonsai Nusantara, salam bonsai Indonesia. Jangan lupa buat yang baru like, comment, dan subscribe. Oke, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.